Baru-baru ini isu adanya backingan di pondok pesantren Al Zaitun mencuat ke publik. Terbaru pendiri Ponpes Al Zaitun Imam Suprianto buka suara. Menurutnya Ponpes pimpinan Panji Gumilang ini dibackingi oleh Interpol. Pernyataan Imam Suprianto ini disampaikan dalam bincang gaspol di akun official YouTube Kompas.com pada Rabu 5 Juli 2023. Di akunnya yang merupakan pendiri Yayasan Pendidikan Indonesia atau YPI yang membawahkan Ponpes Al Zaitun Indramayu. Dirinya bahkan sempat menjadi menteri dalam Kabinet Pemerintahan Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9 atau NII KW9 pimpinan Panji Gumilang. Panji Gumilang sebelumnya adalah Gubernur Komandemen Wilayah 9 yang meliputi Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Sementara Depok masuk ke Jawa Barat yang merupakan bagian NII Komandemen Wilayah 7. Ya, lantas mengungkap adanya anggota Interpol atau BIN di Ponpes itu. Hal ini bermula dari adik Panji Gumilang, MYR Agung Sedayu yang memang anggota BIN. Menurutnya, dengan kehadiran Yusuf, pihak Ponpes akan dengan mudah memiliki koneksi dengan pihak luar negeri. Imam lantas menyebut jika Panji telah membohongi publik jika dirinya bukan lagi anggota NII. Ia berharap kasus ini bisa benar-benar dituntaskan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!